Ini dalam satu tembok ini dikerjain satu orang atau berapa orang, Kang? Ini anak-anak bareng. Oh, bareng-bareng. Ya, ibu-ibu kadang-kadang ikutan, terus anak-anak. Neng. Iya, Kang. Seru ya? Bagus. Satu kampung kreatif. Bener. Namanya Kampung Kreatif Dago Pojok. Kang, ini ceritanya apa nih, Kang? Ini lukisan anak-anak muda di sini. Ini temanya tentang kota sih sebetulnya. Terus ya, ada tangan, terus kemudian, tapi teknisnya itu dia kolaborasi sama anak-anak. Gitu. Jadi masing-masing punya visi dicurahkan ke sini. Dan hampir kecenderungan karya-karya di sini yang tema-tema kayak gini tuh selalu bermain dengan anak-anak. Jadi anak-anak melukis bareng gitu dengan senimannya kayak gitu. Nah, itu yang pertama ide menggerakkan dan akhirnya semuanya satu visi bahwa oke lah, daerah kita dibikin sebagai kampung kreatif itu. Itu siapa, Kang? Saya 2003 datang ke sini, kampung ini. Terus kemudian saya melakukan advokasi, pemetaan sosialnya, sampai kemudian pemetaan arsitektur kampungnya kayak apa. Kita melakukan pemetaan, kita ketemukan perusahaan-perusahaan sosialnya, nanti kita kumpul di situ. Terus pendekatannya dengan pendidikan, kita bikin kelas-kelas gratis. Ternyata bukan waktu yang sebentar untuk mewujudkan semua ini, Neng. Tepuk tangan. Ini salah satunya Akang juga berarti ya, pelopornya, Kang? Ya, memang saya yang menggagas. Ini benar-benar ini kayak real gitu ya? Iya, real ya. 3D ini hiasannya ya. Ya, itulah suasana kampung. Ini yang disebut seni kontemporer gitu. Oh, kontemporer. Ya. Oh, gitu ya. Waduh. Neng? Iya, Kak. Pulang yuk. Yuk. Akangnya aneh lama-lama. Dan di sini itu selain ada karya seni rupa, juga kayak lukis, patung gitu, juga ada patung, terus kemudian juga ada wayang golek di sini, seni-seni tradisional. Kang, boleh terangin, Kang, kenapa ini warnanya? Ini kan semar. Di simbol filosofinya hitam adalah tanah. Dan mukanya air. Putih itu air artinya. Ini cintanya kalau digabungin cinta tanah air. Berarti Nusantara asli. Kalau ini apa namanya? Asta Jingga. Filosofinya itu unsur api. Manusia unsur api gitu. Jadi nafsu manusia. Kita ucapkan salam ngunyah ya. Oke, Put. Ting, ting, ting. Ting, ting, ting. Hidup ngunyah. Hidup ngunyah. Begini, Kang, tangannya, Kang. Di sini dia dagu. Iya. Siap. Siap. Ngunyah, 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 ngunyah. Ngunyah. Hop. Di stopan, Kang. Digas. Ngunyah, 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 ngunyah. Hidup ngunyah. Ibu harus tanggung jawab ya. Berhubung ibu sudah menguras energi saya, ibu pasti sudah masak kan? Sudah. Bu, ngunyah yuk. Makanan kampung nggak apa-apa. Nah, emang makanan kota kayak apa, Bu? Sama juga dikunyah kok, Bu. Sayur tahu. Aduh. Neng. Iya, Kang. Kita coba masakan dari kampung kreatif. Ayo. Kreatif. Hah? Kreatif. Iya, kampung kreatif. 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 Langsung undang kreatifnya, punya kreatifnya. Kreatif. Ayo kreatif. Neng. Ayo. Saatnya kita makan. Dahar.
Ayo, biasanya ada ayam goreng, ikan peda, ikan japu, tahu, tempe, sama lalap laban, ada genjer, kangkung. Wah, kumpit. Ini masih luar biasa. Ayo, dilanjut. Kok sepi sih? Kok udah makan sepi semua, nah, ibu? Jempling ibu, mamanya. Pada lapar ya, bu, ya? Kang, tradisi makan kayak ya babacakan ini ya. Hmm. Emang sering dilakukan di kampung sini? Sini sering, karena di sini tuh ada program Ulin Day. Apa namanya? Ulin Day. Ulin Day. Iya. Itu perpaduan antara Sunda dengan bahasa Inggris. Ulin itu artinya main, bermain. Day itu hari bermain. Oh, Ulin Day. Oh, Ulin Day. Itu tiap hari Minggu. Oh, setiap hari Minggu. Banyak sih pesertanya. Hmm. Mereka setelah bermain kembali ke anak-anak, konsepnya itu. Jadi meditasi dulu. Nah setelah itu kita jalan-jalan peperangan, bebletokan, perpet jengkol, macam-macam. Nah habis bermain, baru kita makan ngaliwat kayak gini. Jadi pembacakan ya Pak? Pembacakan. Ya pokoknya intinya makan bersama, kebersamaan. Itu ya. Bu, ini menu favorit di sini. Oh ini ya. Genjer. Genjer. Ini bumbu apa nih, Bu? Bumbu kencur ini. Oh, ini bumbu kencur. Kencur sama bawang putih, bawang merah. Cabe. Oncom kencur jadi ada gurihnya, ada asin, sedikit manis ya, Bu ya. Dan khas dari ini. Gigitan serat-serat genjer itu kan. Jadi kriuk-kriuk ya. Jadi ada rasa aroin apa? Sensasi kriuk-kriuk. Ini masakannya. Enak, Bu. Enak, Bu. Alhamdulillah. 1, 2, 3. Kreatif, yuk!